Hai guys, ketemu lagi di channel YouTube saya Jimmy Trick. Kali ini saya mau membuat tutorial cara untuk membuat thumbnail, guys. Saksikan terus, guys. Terima kasih. Pertama-tama kita tentukan dulu gambar yang mau dibuat thumbnail. Kita lihat dulu lewat galeri atau album. Yang ini guys, yang nantinya mau dibuat thumbnail guys. Setelah kita tentukan gambar yang mau dibuat thumbnail, kita masuk di aplikasi Stickotext yang ini guys, Stickotext yang ini. Kita ambil gambar yang tadi guys, yang sudah kita tentukan yang mau dibuat thumbnail. Kita atur besarnya gambar. Setelah diatur besarnya, kita kasih tulisan ya guys. Kita mau kasih tulisan apa untuk judulnya guys. Kita kasih tulisan modern dance ya guys. Ini kita tentukan, kita pilih yang mana yang cocok tulisannya. Ini ada beberapa pilihan guys, kita cari yang cocok aja guys. Mama saya pilih ini guys, tinggal diatur ini guys, mau ditaruh di mana, taruh di mana. Ini bisa ditentukan besar kecilnya tulisannya. Saya kasih tulisan Jimmy Trick. Kita tentukan tulisan yang sesuai yang mana, tinggal keinginan kita yang mau pilih yang mana itu guys. Ini di sini ada beberapa model tulisan guys,
Tinggal kita pilih aja, guys. Setelah kita menurut kita sesuai, kita masuk di aplikasi GT Studio, guys. Tapi ini kita simpan dulu ya, guys. Ya, biasanya kita langsung potong aja, guys. Kalau pakai Vivo bisa langsung dipotong, guys. Seperti ini. Apa kalau apa di transfer ke WhatsApp juga bisa, guys. Dikirim kemana? Ya, sudah jadi, tinggal dirapikan, dipotong aja, guys. Tulisan ini tinggal dirapikan, dipotong saja, guys. Nanti yang mau dibuat thumbnailnya. Setelah selesai, kita masuk di aplikasi YT Studio ya, guys. Yang ini seperti ini, YT Studio. Kita tentukan video mana yang mau dikasih thumbnail, guys. Kita cari dulu videonya. Yang ini, guys. Setelah kita tampilkan videonya yang ini ada logo pensil nih, guys. Kita tekan aja, guys. Terus di edit thumbnail, guys. Nah, itu kita tekan thumbnail custom, guys. Kita pilih yang mana yang sesuai, yang tadi udah di edit tulisannya, dikasih tulisan yang ini tadi, guys. Terus kita pilih ya, guys. Telah sesuai, telah dipilih, kita simpan, guys. Telah selesai, ini kita cek ya, guys, di YouTube. Nanti mungkin beberapa saat baru nanti ditampilkan thumbnailnya, guys. Coba kita masuk di YouTube ya, guys. Kita cek sudah ada thumbnailnya apa belum videonya.
Alhamdulillah, nunggu beberapa saat thumbnailnya sudah terpasang, guys. Ini kita coba ya, guys, videonya. Jadi untuk tutorial pembuatan thumbnail sudah berhasil ya, guys. Semoga video ini bermanfaat ya, guys. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, guys. Terima kasih. Independent, what they call me. I promise that you'll never be lonely. Independent, what they call me.